280 posyandu di Kabupaten Bandung nampa bantuan sarana jeung prasarana penunjang posyandu anu dikokolakeun di Gedong Muhammad Toha Komplek Pamarentahan Kabupaten Bandung ku Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Republik Indonesia Turta Bupati Bandung. Eta pamasrahan bantuan teh mangrupa salah saji tarekah keur ngungkulan stunting di Kabupaten Bandung. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Republik Indonesia Cucun Ahmad Syamsu Rizal bebarengan jeung Bupati Bandung Dadang Supriyatna secara simbolis masrahkeun bantuan sarana tur prasarana penunjang posyandu di Kabupaten Bandung. Meh 280 posyandu anu sumebar di saban desa sarta kelurahan di Kabupaten Bandung nampa sarana tur prasarana penunjang posyandu. Pemasrahan bantuan sarana tur prasarana penunjang posyandu teh dipasrahkeun ka mangratus-ratus kader posyandu anu dipaju di Gedong Muhammad Toha Komplek Pamarentahan Kabupaten Bandung. Jeuk Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Republik Indonesia Cucun Ahmad Syamsu Rizal, Pamarentah Kabupaten Bandung boga sumanget anu gede keur ngurangan kamiskinan ekstrem sarta kasus stunting. Kukituna dirina boga ketah ngarojong Kabupaten Bandung ngaliwatan CSR Bank BRI lebah masrahkeun eta bantuan. Saya itu selalu concern bagaimana untuk penanganan stunting ini, apalagi Kabupaten Bandung, kalau saya lihat spiritnya bukannya stunting. Karena saya pegang kontrol untuk setiap daerah kabupaten kota se-Indonesia, saya melihat Kabupaten Bandung ini punya spirit untuk target-target menurunkan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim, stunting, itu cukup luar biasa dengan semangat berdasnya. Makanya saya ingin ikut andil juga membantu Kabupaten Bandung dengan menghadirkan CSR Bank Rakyat Indonesia. Kita berikan di setiap posyandu ini, jangan sampai kan mereka mau nimbang pinjam kursi ke sekolah, timbangannya juga saling pinjam antar posyandu. Kita kasih semua 280 posyandu se Kabupaten Bandung, satu desa, satu kelurahan, satu. Ya, ini penguatan saya bawa CSR-nya dari Bank BRI. Kebetulan pada hari ini hadir juga dari sekbernya Bank BRI yang beliau koordinator untuk CSR. Tiada lain, ini adalah bagian kehadiran saya sendiri sebagai aspirator. Bagaimana wakil dari Kabupaten Bandung ingin hadir juga bersama-sama ibu-ibu kader-kader posyandu yang tadi jumlahnya cukup luar biasa, 32.000 kader posyandu. Nah, ini adalah aset bangsa yang betul-betul setiap hari mereka mengurusi kader-kader generasi-generasi muda anak bangsa. Bupati Bandung miharep jaga bakal bantuan sarana jeung prasarana penunjang posyandu sangkan pangladen posyandu di Kabupaten Bandung ancokeun masyarakat leuwih maksimal. Rezitia Prasaja, Bandung TV.